Hai Datsun Mania, kembali lagi dengan Om Dance. Almost 5 tahun, video ini kita buat kembali untuk menunjukkan bahwa apa yang Om Dance ceritakan, bahwa Datsun sangat-sangat pilihan yang terbaik buat Anda yang memiliki budget keuangan itu terlalu banyak. Ini kondisi kendaraan almost 5 years ya. Still okay. Body still okay. Ini yang Om Den bilang, bahwa Om Den ganti ke pelek 17 supaya lebih kokoh dan lebih berisi. Can say nice, right? Alhamdulillah sampai sejauh ini kendaraan Om Den Datsun ini Go Plus sungguh-sungguh memuaskan. Yuk kita lihat detail berikutnya selama perjalanan kepemilikan Datsun almost 5 years. Yuk kita lihat kondisi mesin sampai hampir 5 tahun ini. Amazing. Amazing. Mesin 1200cc tapi tangguh. Hampir 5 tahun masih still perfect. No complaint. Hanya aki wajar deh, saya udah ganti satu kali. Ya, memang tidak banyak perubahan yang Om Dance lakukan selama kurang lebih almost 5 tahun ini. Sampai saat ini kendaraan kilometer Om Dance sudah mencapai di 9.996 kilometer. Wow, amazing, right? Tapi kendaraan mesin masih sempurna. See here, sangat memuaskan. Kondisi mesin masih sangat agresif, you can see. Wow, interesting, right? Jadi buat anda-anda semua, memang benur kan, saking excitednya sampai bilang benur. Memang betul bahwa kepemilikan Datsun sangat-sangat memuaskan. Selain eksterior yang sangat keren, interior juga cukup keren. Barisan kedua, Om Dance melakukan pelebaran seperti ini. Jadi ada space yang cukup luas buat kaki dan sih panjang ke belakang. Jadi kalian bisa duduk dengan nyaman sambil tidur. Just the idea. Berikut beberapa upgradean yang dilakukan Om Dance. Itu baris ketiga saya pergunakan untuk memperluas bagiris kedua, sedangkan baris ketiga Om Dance sisakan sedikit, bikin rak seperti ini. Ini subwoofer, alat-alat, tools. Ya, ini perlengkapan kantor kerja, pernak-pernik. Jadi ada beberapa dokumen bisa kita taruh di bagian bagasi belakang. Ini kebetulan bisa dicopot kalau nanti perjalanan jauh. Travel bag bisa masuk di sebelah sini. Ini bisa dicopot. Just nice. I think this good idea for your car. Datsun Mania. Seating capacity bagian bagasi belakang yang Om Dance bilang tadi cukup luas. Ini buat anak bisa tidur. Nice. See? Karena ini di, yang tadinya di sini, Om Dance mundurkan. Jadi ya, siapapun penumpang belakang bisa sangat nyaman. Lampu kabin Om Den yang di bagian depan, Om Den bagian apa pindahkan ke bagian belakang untuk supaya penumpang nyaman juga bisa melihat audio dan video. Om Den siapkan di bagian depan atas roof itu LCD. Kalau nggak salah 9 inch ya, 9 inch. Supaya yang belakang bisa sambil tidur dan melihat audio video. Oke, sekian video tutorial part 2 kepemilikan Datsun. Mudah-mudahan ini bermanfaat, tidak menjadikan keraguan Anda untuk memiliki Datsun. Nice, see you the next year. Bye-bye.